Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini hampir tiap Jumat kita dengar di mimbar khutbah. Ayat ini tiap pekan kita dengarkan oleh khatib. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, wahai Das'ad, wahai wali kota, wahai warga Palangkaraya, kamu mengaku Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Insya Allah, kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Amin. Insya Allah, kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah, kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hobi aklil haram, suka memakan makanan haram. Salah satu di antaranya terima uang sogok pilkada. Tapu tangan baru kawi semua pelakunya. Hei, ini dekat lagi pilkada, dekat lagi pilcaleg, dekat lagi pilpres. Hati-hati. Kalau kalian ingin melihat negaramu maju, kalau kalian mau melihat anak cucumu gampang dapat lapangan kerja, kalau kalian ingin negaramu bersih dari koruptor dan maling, ini saatnya 2024. Tidak usah sebarkan berita-berita hoax. Tidak usah sebarkan berita-berita fitnah, saling memaki di medsos. Tidak usah. Lalu bagaimana caranya? Silakan kau pilih orang yang betul-betul baik agama dan akhlaknya. Jangan kau pilih karena dia sepupumu. Jangan kau pilih karena dia satu partai. Jangan kau pilih karena dia kasih kau duit. Tapi pilihlah yang betul-betul bisa membawa negara dan kotamu menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Bisa? Bisa? Maka nanti kalau pilkada, pilcaleg, pilpres, ada tim sukses yang datang bawa beras dan duit, viralkan dia. Hai guys, inilah tukang sogok guys. Sayang, sound systemnya tidak bagus. Aduh, saya terharu melihat orang Pak, banyak betul orang datang. Tapi sayang tidak bisa dengar ceramah dengan baik karena sound systemnya tidak baik. Padahal anggarannya miliaran. Maka saya cinta Pak Wali karena Allah. Mudah-mudahan sebelum meletakkan jabatan, perbaiki sound system. Kata Pak Wali tadi, tidak cukup lagi waktunya Pak Ustadz. Saya doakan mudah-mudahan dicukupkan lagi waktunya periode yang akan datang. Sayang, masjid mewah begini sound systemnya jelek. Iya. Iya.
Inilah kalau kontraktornya tidak beres agamanya. Ada kontraktor di sini? Ada? Hati-hati, bos. Pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat? Pernah? SMS-anlah warga sorga sama warga neraka. Kata penghuni neraka, bagaimana kabarmu di sorga? Wow, enak sekali di sini, bos. Satu laki-laki, 7 bidadari. Maka bapak-bapak yang kada wani berbini lagi, tenang, di akhirat 7. Ada ibu-ibu bilang, Ustaz, bolehkah saya berdoa? Apa doanya, Bu? Tidak usahlah suamiku kau kasih bidadari, cukuplah saya bidadarinya di dunia dan di akhirat. Saya bilang, kau sudah siksa suamimu di dunia, kau mau lanjut lagi di akhirat. Nah, ketika itu penghuni sorga katakan, silakan kau ke sini. Kata penghuni neraka, gimana caranya? Gampang. Kamu bikin jembatan dari sorga, kami juga bikin jembatan dari neraka. Kita ketemu di tengah. Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama, jembatan dari neraka selesai 50%. Hari kedua selesai 7%, 70%. Hari ketiga tuntas, efektif, efisien, selesai jembatan sampai di tengah dari neraka. Penghuni neraka dia lihat dari sorga, kenapa ini dari sorga belum mulai proyeknya? Dia teriaklah dari neraka, Mas Bro, kenapa proyekmu belum dimulai? Kami sudah sampai di tengah sesuai perjanjian. Apa kata penghuni dari sorga? Bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pemborong, pengawas, panitia, ada semua di situ. Di sini cuma Pak Imam, enggak tahu hitung semen. Hati-hati pemborong yang ada di sini. Karena pemborongnya tidak beres, beginilah jadinya sound system. Bujur kalau, bujur. Bujur kah? Makanya 2024 jangan lagi kau pilih orang yang tidak beres akhlaknya. Ya. Bisa. Saya yakin di tempat ini banyak sarjana pengangguran. Betul. Betul. Itu karena kita salah mengurus negara. Maka 2024, saudaraku, saya cinta kalian kepada Allah. Saatnya 2024, jangan kau pilih orang-orang yang tidak beres agamanya. Bisa? Bisa? Wa qala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sebaik-baik salawat. Maka tidak dibenarkan bersalawat sambil merokok. Salat beleng-beleng. Maka tidak dibenarkan bersalawat sambil makan kue. Kata Allah dalam Al-Quran, yusalluna ala nabi, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah dengan sebaik-baik salawat. Alhamdulillah, malam ini saya bangga. Kenapa? Karena yang melantunkan salawat yang kita dengar, adik-adik kita dari personil polisi. Masya Allah. Mudah-mudahan baik karirmu, dek. Hah? Yang banyak kita lihat polisi, per. Kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat, Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Mana SIM? STNK? Lengkap. Saya tilang kamu. Kenapa Bapak tilang? Lengkap surat. Kamu pembohong. Maksudnya apa?
motormu Honda, jaketmu Yamaha. Itu polisi film India. Tapi polisi Republik Indonesia, ini contohnya. Allahu Akbar. Bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Bapak-bapak pernah lihat hujan? Pernah lihat hujan? Ada yang bisa hitung hujan? Ada yang bisa hitung hujan airnya? Kadada. Kenapa? Banyak betul. Jatuhnya bareng-bareng. Laju lagi. Mana bisa kita hitung? Kada kawa. Bujur kalau. Tapi kata Nabi, ketahuilah, ada amal yang lebih banyak jumlahnya dari air hujan. Ada amal yang kalau ditimbang lebih banyak jumlahnya dari air hujan. Apa gerangan? Kata Nabi, ketika umatku berkumpul di satu tempat, berkumpul di Masjid Kecubung, lalu mereka bersalawat kepada Rasulullah, maka pahalanya lebih banyak daripada air hujan. Maka saya mau ajak bapak-bapak, ibu-ibu bersalawat. Bisa? Bisa? Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bisa? Ah, yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Ah, laki-laki pian sabarataan diam. Kita dengar dulu ibu-ibu. Bisa? Ibu-ibu dulu, ayo bu, kencan suaranya. Ikuti saya. Salatullah salam ala toha rasulillah. Ala yasin. Nilainya 9,5. Ibu-ibu diam, sekarang bapak-bapak, ayo, saudara-saudara sekalian, jangan mempermalukan jenis kelamin kita. Ya, ya, ya. Salatullah ala toha rasul. Salatullah ala yasin. Masya Allah. Nilainya 9,7. Diam-diam. Ibu, bapak diam. Kita dengar Pak Wali ini dan di depan-depannya. Ah, Pak Dandim, Pak Wakapolres. Diam-diam. Kita dengar ini Pak Wali ya. Halus banar. Pak Walinya halus. Kecil. Tapi tendangannya keras. Sama ulun, ulun kan kecil. Tapi suaranya kencang. Ah. Diam, diam, diam. Kita dengar Pak Wali. Salatullah. Pak Wali, Pak Wali, kau diam. Ala toha. Salatullah. Ala yasin. Nilainya 9,9. Dia yang undang saya. Dia yang kasih honor. Kalau saya kasih 9,5, dikurangi honorku, Pak. Bareng-bareng, bapak, ibu, anak, besar, dewasa, kecil, bencong, pejabat, ayo sama-sama semua. Salatullah salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Terima kasih. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Saya mau tanya, mau enggak saya kasih mobil? Mau? Gratis? Ayo itu, mau? Oke. Tapi begitu saya kasih, kau langsung lumpuh. Artinya apa? Yang mahal bukan mobil. Yang mahal bukan kendaraan. Apa yang mahal? Kaki yang sehat. Dek, tahu Lionel Messi?
Tahu Ronaldo yang gajinya 1 menit 2 miliar rupiah. Kenapa? Apa dia karena hebat? Tidak. Tapi karena Allah kasih kaki yang bisa bengkok lututnya. Mana bisa dia main bola kalau tidak bisa lagi bengkok lututnya? Iya. Maka yang mahal bukan Lionel Messi, bukan Ronaldo, tapi yang mahal karena Allah kasih kaki yang lututnya bisa bengkok. Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Bu. Uy. Anak muda. Saya kasih kau handphone iPhone 14. 1 tera. Pulsanya 10 juta gratis. Mau? Mau? Mau. Tapi begitu saya kasih kamu, langsung tuli. Mana yang mau tadi? Apa? Kau mau apa handphone kalau kau sudah tuli? Halo? Hei, halo? Hei, rusak lagi nih HP. Bukan HP rusak, tapi telingamu bermasalah. Maka yang mahal bukan handphone. Yang mahal bukan seluler. Yang mahal bukan jaringan. Apa yang mahal? Telinga. Allah kasih kau gratis. Dan subhanallah, tempatnya cantik dan bagus. Bapak ibu pernah tidak bayangkan bagaimana seandainya telingamu satu di bawah pantat? Halo? Ya. Pak Wali di mana? Maka kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kamera saya ini mahal, Pak. Lebih 100 juta harganya. Itu kalau ditambah lagi dengan telenya, itu kurang lebih 50 juta. Apa ini kamera mahal? Bukan. Biar kau punya ini kamera, harus kau punya ilmunya. Foto saya, Ustaz. Foto. Saya juga tidak tahu itu ibu-ibu, kenapa kalau dipoto kepalanya miring, angkat dua jari. Barangkali dibilang dua bini. Tapi apakah ini kamera mahal? Bukan. Apa yang mahal? Mata. Allah kasih kau gratis. Hebatnya lagi ini mata, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan. Kenapa malam Sabtu ini lain-lain rasanya? Oh, ternyata Satpol PP. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, pernah lihat orang dikawat giginya? Saya dulu waktu kecil, pagar yang dikawat. Sekarang gigi dikawat. Saya tanya mahasiswa saya, mahal? Mahal, Ustaz. Ini satu gigi kurang lebih 25 juta. Satu kali umroh disimpan di giginya. Apa kawat gigi yang mahal? Bukan. Tapi apa yang mahal? Gigi. Biar kau mau kawat, kalau tidak ada gigimu, apa kau mau kawat? Dan hebatnya lagi, gigi dibatasi tumbuh dan panjangnya. Pak Wali pernah bayangkan bagaimana seandainya gigi tumbuh seperti rambut? Gondronglah mulutnya. Saya yakin Pak Wali tidak akan terpilih kalau giginya sudah gondrong. Makanya kita ucapkan alhamdulillah. 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 Dan sekian banyak lagi nikmat Allah berupa kesehatan. Maka dalam surah Ar-Rahman Allah bertanya kepada kita dan diulang-ulang dalam pertanyaan itu, "Pabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat mana lagi yang kau dustakan kepadaku? Nikmat mana lagi yang kau dustakan dariku? Itulah sebabnya selalu kita ucapkan alhamdulillah. 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 Satu. Dua. Malam ini kita peringati Maulid. Sabang sampai Merauke.
Bahkan saya keluar negeri ceramah maulid, itu selalu sama temanya. Dengan hikmah maulid, kita meneladani Nabi. Dengan hikmah maulid, kita mencontoh Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Masalahnya kemudian adalah, bagaimana kalau mau contoh Nabi, kalau sejarah Nabi kau tidak tahu? Ada bapak-bapak ditanya sama anaknya, "Pak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah?" Apa kata bapaknya? "Karena bukan tahun kambing." Tanya ke ibunya, "Mak, kenapa disebut tahun gajah?" Apa kata ibunya? "Saya juga tidak tahu, apa gunamu sekolah?" Bapak-bapak, saya mau tanya. Hei, Pak. Kamu, sini. Cepat. Saya kasih kau hadiah. Naik, dah. Hadiah. Cepat. Duit ustadz ini lain rasanya kalau duit ustadz. Cepat. Sini. Ah, siapa namamu? Mirza Rasan Ria Johari. Oke. Pertanyaannya adalah, siapa namanya bapaknya wali kota? Siapa? Kada menahu? Oke, sudah. Kalau begitu, siapa namanya wali kota? Sugianto Sobran. Nah, siapa? Pak Irit Naparin. Yang mana orangnya? Oke, ini kan? Nah, ya. Pertanyaannya sekarang, mau ini. Nah, pertanyaannya, berapa anaknya Nabi? Lupa, kada tahu. Nah, ini contoh. Bagaimana kalian mau meneladani Nabi, anaknya Nabi kau tidak tahu? Oke. Sekarang, siapa namanya artis yang menyanyi alamat palsu? Siapa? Oh, dia tahu semua, Ayu Tinting. Padahal bukan itu teladan kita. Ya sudahlah, kau tetap dapat hadiah. Nah, foto. Mana kameramu? Oke, sudah. Nah, bagaimana ini contoh generasi muda Islam, umatnya Rasulullah. Ditanya berapa anaknya Nabi, kada tahu. Bagaimana kalian mau contoh Nabi? Kalau gosip artis kau tahu. Kalau gosip selebriti kau tahu. Memangnya kalau kau mati, selebriti akan menolongmu? Tidak. Siapa yang memberimu syafaat? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya inilah pentingnya maulid. Jangan lagi bid'ah. Maulid bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi. Betul, tidak ada pada zaman Nabi. Kalau alasanmu tidak ada pada zaman Nabi, maka bid'ah. Kamu ceramah juga jangan pakai mic. Kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi mic. Saudaraku yang tidak mau maulid, kami hormat, silakan. Tapi jangan kau kafir-kafirkan, jangan kau bida-bidakan, jangan kau tuduh kami yang maulid ini sesat. Kami hargai kamu tidak mau maulid, tapi tolong juga hargai kami yang mau maulid. Selesai. Ya. Maka tujuan maulid ini setidaknya kita tahu sejarahnya Nabi. Supaya setelah dengar sejarah Nabi, kita bisa contoh. Zaman saya kecil, lagu ibu saya, pada zaman dahulu kala. Zaman apa, Mak? Pada zaman jahiliyah. Kenapa zaman jahiliyah, Mak? Lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia.
Saya tanya, siapa namanya, Mak? Nabi Muhammad namanya. Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa namanya, Mak? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Palangkaraya atau Makassar? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa, Mak? Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat, Mak? Wali kota atau gubernur? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Itu lagu-lagu ibu dulu. Nyanyi memperkenalkan sejarah Nabi. Sekarang lagu-lagunya ibu-ibu apa? Putar ke kiri, nona. Putarlah ke kiri, ke kiri. Sekarang kanan, no. Putarlah ke kanan. Apa kiri kanan, kiri kanan? Beleng-beleng. Itu dulu, waktu saya kecil. Sekarang anak saya ajarkan sejarah Nabi. Anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rukaya, Ummu Kalsum, Fatimah. Bapaknya bernama Abdullah, ibunya bernama si Aminah, kakeknya bernama Talib. Dari lagu ini kita tahu 7 anak Nabi, 3 laki-laki, 4 perempuan. Maka ibu-ibu, kalau cinta kepada Nabi, pertama perkenalkan sejarah Nabi kepada anakmu. Perkenalkan, beritahu sifatnya Nabi, beritahu akhlaknya Nabi, supaya anakmu cinta kepada Rasulnya. Sekarang anak-anak kita apa? Contoh tadi, tak tahu sejarah Nabi. Maka bagaimana kita mau mencontoh Nabi kalau sejarah Nabi kita tidak paham? Inilah tujuannya maulid, supaya kita dengar sejarah Nabi dan bisa kita contoh. Banyak sekali sisi kehidupan Nabi, tapi yang berkaitan dengan acara kita malam ini, pertama sholat jamaah. Bapak ibu kalau cinta kepada Nabi, yuk sholat berjamaah. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Berarti kalau cinta kepada Nabi dan Rasulnya, maka hidupkan sholat jamaah. Kenapa banyak orang tidak mencintai Rasulullah sholat jamaahnya? Kenapa banyak orang Islam tidak datang berjamaah? Satu, karena dia tidak tahu pahalanya. Bapak tahu enggak pahala sholat jamaah? Satu, ini yang paling terkenal. 1 kali sholat jamaah, 27 kali bapak sholat di rumah baru sama pahalanya. Artinya apa? Bapak sekali sholat datang ke masjid, 27 kali sholat di rumah, baru imbang pahalanya. Itu yang disebut lipat 27. Apalagi orang yang datang sholat berjamaah, kata Nabi, melangkah kaki kanan, catat 1 pahala, melangkah kaki kiri, gugur dosa kecilnya. Jadi bayangkan kalau bapak 200 meter dari rumah, PP 400 meter. Berapa langkah kaki? Kaki kanan 1 pahala, kaki kiri gugur dosa kecilnya. Apalagi kalau bapak jalannya begini, tambah banyak pahalanya. Apalagi pahala keutamaan berjamaah. Kalau kita ke masjid, hujan, gerimis, debu, baju yang basah, itu nanti yang melindungi bapak dari api neraka. Jadi kalau bapak bajunya basah, sudah pakai payung, sudah pakai mantel, pakai mobil, keluar dari mobil, basah bajunya kena hujan, baju itulah yang akan melindungi bapak dari api neraka. Jangan juga salah paham. Mentah-mentah sudah dengar ini, pergi ke masjid, hujan, dia buang payungnya supaya basah kuyup. Itu beleng-beleng namanya itu, Pak.
Salatullah salam ala toha rasul. Salatullah ala yasin. Satu orang tidak berjamaah karena dia tidak lihat pahalanya. Dia tidak tahu pahalanya. Coba kalau Pak Wali Kota umumkan, siapa yang datang sholat berjamaah subuh diberikan pulsa 200.000, beras 10 kiloliter, kilogram. Saya yakin sholat subuh 4:30 jam 1 sudah penuh masjid. Kenapa? Karena dia lihat 10 kilonya, karena dia dapat pulsa 200.000. Tapi karena pahala berjamaah tidak dilihat, maka kita sepi masjid dari jamaah. Yang ketiga, keutamaan sholat berjamaah. Apalagi di masjid, insya Allah lebih khusyuk. Kalau di rumah susah. Ini sudah 4 atau 5 ya, 4 atau 3. Saya sudah tahiyat atau belum? Tapi kalau di masjid, insya Allah, kalau imam salah, ada yang bisa luruskan, makmum. Kalau makmum salah, imamnya yang dinilai. Salah imam, salah makmum, kata Nabi, sab dan jamaahnya yang dinilai. Itulah pentingnya kita sholat jamaah. Orang malas berjamaah ke masjid, satu sebabnya, karena dia tidak tahu dan tidak lihat pahalanya. Yang kedua penyebabnya, karena manajemen masjid tidak bagus. Ada masjid saya bikin, Pak, kecil aja, dibawanya kolam ikan. Jadi anak-anak kalau datang, dia datang pegang-pegang ikan. Kadang-kala juga dia curi. Ada kucing, yang kucing-kucing anggoro itu, Pak, saya lepas di pekarangan. Jadi orang datang. Karpetnya alhamdulillah tiap Ramadan kita ganti. Imamnya penghafal Quran. Muadzinnya kita gaji untuk azan. Ceramahnya sebelum dia datang ceramah dikasih judul. Ini ceramah judulnya. Kasih kitabnya. Ber-AC. Sehingga apa? Orang ramai-ramai datang ke masjid. Kenapa dia nyaman di masjid? Tapi bagaimana orang mau ke masjid, Pak? Karpetnya sudah 8 kali lebaran tidak pernah ganti. Begitu kita sujud, bau amis. Begitu kita sujud, digigit semut. Gimana orang ke masjid? Sound sistemnya tidak bagus. Begitu takbir, Allahu Akbar, langsung storing. Kita mau perbaiki. Sudah takbir, terpaksa. Duh, apa? Apalagi kadangkala yang membuat orang malas ke masjid, manajemen masjid tidak bagus. Apa artinya manajemen masjid tidak bagus? Kadangkala ada pengurus masjid, dia simpan saldo uangnya orang. Saldo kas 70 juta. Kita mau kencing tidak ada air. Masih baik kalau kencing, Pak. Kalau itu sudah tidak ada air. Tidak ada air, terpaksa kita keluar, Pak. Jangan kau simpan saldo. Karena kalau kau simpan saldo, tidak jalan amalnya orang. Jadikan dia AC, jadikan dia kipas angin, jadikan dia karpet. Kalau perlu setiap selesai sholat subuh, beli kue, hidangkan makanan sarapan. Itu manfaat. Apalagi bagaimana orang ke masjid? Apa, Pak? Penceramahnya neraka aja dicerita, Pak. Ada memang itu ustaz, Pak, neraka aja dicerita. Kamu dibanting, dilipat, ditusuk pantatmu, keluar di lidah, digunting lidahmu, tusuk matamu. Kata anak muda, enggak usah ke masjid, ayo bikin takut-takut aja itu di masjid. Gimana orang ke masjid? Apalagi yang membuat orang malas ke masjid? Kadangkala imam. Imamnya kenapa, ustaz? Waduh, mau angkat takbir aja lama. Salat jami' rahim. Luruskan rapat. Lama betul. Itu cukup-cukup. Allahu Akbar. Kan selesai. Apalagi bacaannya, Pak, hanya dia yang hafal.
Apa dia baca? Al-Ma'idah ayat 2-70. Gue bingung orang. Kita mau ruku, belum selesai, kita mau ikut, tidak hafal, terpaksa kita baca semua pengumuman, keuangan, keadaan keuangan, saldo kas. Belum juga selesai Pak Imam, kita baca lagi kalender, keadaan keuangan. Mati saya, Pak. Kita doakan Pak Wali Kota sebelum selesai jabatannya bisa memperbaiki ini sound system. Bayangkan tadi itu saya dengar anggarannya ini Pak lebih 100. Berapa? 180 miliar. Boom. 180 miliar sound systemnya jelek. Ini nanti kontraktornya sama panitianya dicari sama malaikat. Mana itu kontraktor? Di blender kok. Mudah-mudahan Pak Wali dan Ibu Wakil Wali Kota sebelum selesai jabatannya bisa memperbaiki kembali sound system supaya masjid mewah, masjid besar, dan sound systemnya bagus. Alhamdulillah. Ya. Ya. Bagaimana orang mau ke masjid kalau sound system tidak bagus? Gimana orang ke masjid kalau imamnya tidak baik? Kita mau ruku, belum selesai, terpaksa dibaca semua saldo kas, pengeluaran, pemasukan, semua. Belum selesai Pak Imam, dibaca lagi kalender Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Palangkaraya. Belum juga selesai, dibaca lagi bajunya orang caleg DPR RI nomor urut 7. Siapa salah? Imam. Maka kalau imam, kata Nabi, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan solatmu. Kalau kau sendiri terserah. Ini kalau imam panjang, kalau dia sendiri kul-kul. Terbalik, kata Nabi, kalau kau jadi imam, perbaiki, ringkaskan bacaanmu. Wallahu alam, benar atau tidak? Ini cerita aja ini Pak. Ada anak penghafal Quran, tunjuk jadi imam. Dia bacalah surah yang hanya dia yang hafal. Begitu dia baca, tiba-tiba ada cicak jatuh dekat telinganya. Kaget, stres. Namanya stres, hilang hafalan. Dia ingat-ingat, apa sambungannya ini? Tidak bisa juga dia sambung. Suasana hening. Terpaksa Pak Imam katakan, tolong bantu di belakang. Dia bilang, di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba ada anak muda berteriak. Dia bilang, sudah kalau begitu, Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Ini kisah nyata waktu saya kecil di kampung. Begitu imam ruku, sujud. Lama sekali imam sujud. Tidak seperti biasanya. Tiba-tiba ada kawan saya diangkat kepalanya. Hih, hilang Pak Imam. Ternyata Pak Imam tidak ada di tempat. Kacau sholat, bubar. Selesai sholat, ditanya Pak Imam. Pak Imam, kenapa Bapak keluar? Hilang di sab. Saya kentut, nak. Saya dibilang, lain kali kalau Pak Imam kentut, bangkitkan dulu kita supaya kau dilihat keluar. Dia bilang, saya sengaja, nak, karena saya malu kau tahu saya kentut. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Maka hati-hati milih imam. Kalau jadi makmum, siapa saja boleh jadi makmum. Mulai orang cerdas sampai orang bodoh, boleh jadi makmum. Mulai jadi orang waras sampai orang gila, boleh jadi makmum. Tapi imam tidak boleh sembarang. Kenapa? Salah imam, bubar sab. Maka hati-hati milih. 2024 Indonesia milih imam. 2024. Jangan kau pilih hanya karena tetangga kau tim suksesnya. Jangan kau pilih karena kamu satu partai. Jangan kau pilih karena dia keluargamu. Tapi pilih yang betul-betul kamu yakini, dia baik agamanya, dia akan membawa negara kita menjadi negara yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, kalau cinta kepada Nabi, pelihara sholat jamaah.
Saya kemana-mana Palangkaraya, Pak. Masjid ramai. Sampai keluar sapnya, Pak. Tidak ada di dalam. Yang ada di dalam orang tua yang sudah pensiun. Akhirnya lomba batu. Coba lihat kalau sumu. Rata-rata orang yang sudah muka-muka sakaratil maut, toh. Tidak ada anak muda yang datang. Saudaraku, saya cinta kalian karena Allah. Kalau tidak bisa berjamaah lima waktu, adalah jamaah kita. Mungkin maghrib, subuh, kesiangan, duhur, masih di kantor, asar, baru pulang, capek, maghrib, sudah di rumah. Minimal maghrib, Pak, datang berjamaah. Selesai sholat maghrib, Bapak berdoa, ya Allah, berikan saya ridamu, ya Allah, berikan saya petunjukmu, ya Allah, berikan saya rahmatmu, ya Allah, berikan saya hidayahmu, supaya saya bisa pelihara berjamaah lima waktu. Ustaz, kenapa hidupku susah? Karena kau tidak pernah datang ke masjid. Ustaz, kenapa bisnis saya bermasalah? Tidak pernah kau datang di masjid. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidupmu kalau kau rajin ke masjid. Ada pegawai negeri di sini? Ada? Banyak. Tidak mungkin jalan SK-mu dengan baik kalau kau tidak dikenal wali kota. Supaya dikenal wali kota, kau harus sering-sering ketemu dengan wali kota. Begitu juga dengan Allah. Kalau hidupmu bermasalah, kesehatanmu terganggu, bisnismu rusak, datang kau ke masjid. Minta kepada Allah. Tidak ada yang mustahil kalau Allah yang menolongmu. Saudaraku, bisa enggak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa enggak? Bapak-bapak, bisa enggak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa, kalau Allah mau. Siapa? Siti Maryam. Perempuan suci tidak pernah disentuh laki-laki, melahirkan Isa alaihissalam. Cuma sekarang banyak perempuan mau saingan Siti Maryam. Tidak ada suaminya hamil lah. Beleng-beleng. Bisa enggak manusia hidup dalam perut ikan? Bisa enggak? Bisa enggak manusia hidup dalam perut ikan? Bisa kalau Allah. Yunus alaihissalam 40 hari dalam perut ikan keluar dengan selamat. Bisa enggak manusia dibakar dalam api yang sangat besar masih bisa hidup? Bisa enggak? Bisa kalau Allah mau. Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api yang sangat besar, keluar kedinginan. Paling dekat dengan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam disergap, sembunyi di Gua Sur, yang menyergapnya tentara-tentara pilihan. Allah menurunkan pertolongannya. Burung merpati terbang keluar. Sarang laba-laba utuh. Maka Abu Jahal berkata, tidak mungkin ada Muhammad di dalam kalau ada sarang laba-laba. Padahal sarang laba-laba begitu rapuh, menyelamatkan Rasulullah dengan izin Allah. Kecil buat Allah kasih kamu anak. Kecil buat Allah kasih kau haji. Kecil buat Allah perbaiki ekonomi. Kecil buat Allah perbaiki istrimu. Allah cuma minta kau datang berjamaah di masjid. Ada enggak di sini manusia yang enggak ada masalahnya? Ada? Ini semua muka-muka penuh masalah. Ini wali kota. Bapak pikir tidak ada masalahnya? Ada masalahnya besar sekarang, Pak. Apa? Mau dua periode. Nih. Ulun. Nih, ulun. Pian pikir kada ada masalah. Pak Wali, banyak masalah saya sekarang, Pak. Apa masalah saya sekarang, Pak? Banyak janda-janda curhat. Waduh. Ustaz, baru saja meninggal suami saya. Adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kasihlah doa di WhatsApp. Lama-lama dia bilang, Ustaz, maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? Kada wani. Saudaraku, kecil buat Allah kasih kau lapangan kerja. Kecil buat Allah kasih kau anak yang menjadi ulama. Kecil. Yang tidak masuk akal buat Allah, tidak ada masuk akal, tidak masuk akal. Maka kau datanglah berjamaah di masjid.
berjamaah tidak dibayar. Maka saya bilang sama mahasiswa saya, keliru kalau kau bilang susah masuk surga. Karena ada orang bilang susah masuk surga toh? Yang susah itu masuk neraka, Pak. Saya tanya, pian separataan. Hei, tolong jawab. Mana lebih susah masuk surga masuk neraka? Lebih susah masuk neraka. Kok bisa, Ustaz? Narkoba. Bayar atau gratis? Bayar. Selingkuh. Bayar atau gratis? Oh, diperas, Pak, sama ceweknya. Kalau kau enggak belikan saya kulkas, ku share ini video kita. Hancur. Mabuk, bayar atau gratis? Bayar. Dugem, bayar atau gratis? Bayar. Semua dibayar, dan itu pintu masuknya neraka. Dibayar, Pak, masuk neraka. Salat, bayar atau gratis? Bayar atau gratis? Berjamaah, bayar atau gratis? Dengar pengajian, bayar atau gratis? Ngaji, bayar atau gratis? Berjamaah, gratis atau bayar? Semua gratis, tidak perlu bayar. Dan itu yang menyebabkan kalian masuk surga. Maka saudaraku, kalau cinta kepada Rasulullah, maulid kali ini biasakan sholat jamaah. Adik-adik cewek, ada cewek di sini? Ada masih gadis? Kalau kau mau lihat cowokmu, calon suamimu baik atau tidak, lihat dia jamaah atau tidak. Kalau kau lagi jalan-jalan masuk waktu sholat, dek, singgah dulu ya, mau sholat. Ah, itu harapan, sholat berjamaah. Tapi jangan cuma sekali, siapa tahu sekali cuma modus. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Cinta kepada Rasulullah, hidupkan salat jamaah. Pak, ini yang ceramah. Saya tidak pernah mondok, Pak. Makanya Bapak lihat gelar saya, itu tidak ada LC. Doktor. Itu kalau Bapak lihat ada gelar DR di depan nama, itu berarti doktornya dalam negeri. Dia sekolah di Indonesia. ESOS, sarjana sosial. SAG, sarjana agama. Syariah, hukum Islam. MSI, Master Science. Saya ambil disiplin ilmu PR, Public Relation. PhD, Philosophy of Doctor. Saya ambil komunikasi politik, karena saya dosen di UNHAS. Itu kalau Bapak lihat gelar PhD, itu berarti doktornya luar negeri. Saya alhamdulillah doktor dalam negeri, doktor luar negeri. Waktu bersamaan, beda disiplin ilmu. Orang bilang tidak masuk akal, tidak bisa mungkin dasat. Tidak ada yang tidak masuk akal kalau Allah yang menolongmu. Kecil buat Allah. Dulu jalan kaki, Pak, pergi kuliah, pergi sekolah. Dulu pakai baju bekas kita beli, cakar kata orang Makassar. Dulu saya jadi cleaning service satu tiano, triple. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa umroh, dapat undian gratis. Sampai tutup itu triple, tidak dapat. Alhamdulillah sekarang saya punya travel sendiri, bahkan saya bisa umrohkan orang dengan izin Allah. Gimana caranya, Ustaz? Jaga sholat jamaahmu. Kecil buat Allah. Kalian mau jadi PNS, kecil. Ada pegawai honor? Ada? Ada pegawai honor? Kecil buat Allah kasih jadi kau pegawai negeri. Kecil buat Allah kasih bahagia rumah tanggamu. Allah cuma minta kau datang berjamaah di masjid. Dan berjamaah di masjid alhamdulillah tidak perlu bayar. Tidak jauh-jauh, bisa di masjid mana saja. Kalau tiba waktu sholat Bapak di kantor, sholat jamaah di musholla. Tidak ada musholla, kau sholat jamaah di ruanganmu. Ajak temanmu satu, ayo kita sholat berjamaah. Syukur alhamdulillah kalau bisa datang ke masjid. Pertama, cinta kepada Rasulullah, hidupkan sholat jamaah. Yang kedua, cinta kepada Rasulullah, perbanyak bersalawat. Pak, itu bubuhan Banjar itu kan, kalau ada dia mau, dia salawati. Dia bilang, salawati aja dulu.
itu tidak salah. Saya pernah punya cita-cita mau punya mobil, mobil mewah, pameran di Jakarta mobil. Saya keliling itu mobil sambil saya pegang salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya pergi umroh pak, ketemu pengusaha mobil, dia kirimi saya mobil itu yang saya salawati gratis kalau Allah mau. Apa yang kamu mau, perbaiki akhlakmu, jangan ganggu orang, salawat Allah kabulkan. Kalau Allah tidak kabulkan, berarti yang kau minta tidak baik. Yang penting jangan juga salawati istrinya orang. Kau senang tetanggamu, kau salawati Allahumma salli ala sayyidina. Itu tidak boleh. Saya pernah pengalaman pelosok Kalimantan Timur. Saya pergi ceramah pakai perahu kelotok, bukan speedboat. Speedboat kan yang begini jalannya pak. Ini perahu kelotok yang tok tok tok. Di tengah lautan, sudah jauh dari tempat kita berangkat, masih jauh tempat kita tuju, tiba-tiba kenalpot perahu ketinting, saya kira kayu, saya pegang pak, langsung bau hangus tangan saya. Bayangkan kalau kenalpot dipegang pak. Saya ingat kekuatan selawat, saya ambil liur saya paling dalam, ilmu nenek saya, ambil liur paling dalam, kau selawat, selawat sebanyak-banyaknya. Dengan izin Allah, tidak ada sama sekali rusaknya saya punya tangan. Padahal logikanya pasti hancur. Dengan izin Allah tidak. Maka adik-adik sekalian, kalau kalian mau baik hidupmu, cintailah Rasulullah. Dengan cara apa? Perbanyak bersalawat. Apa hubungannya Ustaz? Saya kasih contoh. Saya sahabat Pak Wali. Ada anak saya nakal betul. Komplek dia ganggu orang. Motor kenalpotnya bising. Orang sakit gigi dia lempar atap rumahnya orang. Tiba-tiba saya wafat. Datang anak saya minta tolong kepada Pak Wali. Pak Wali tolonglah saya bayarkan SPP. Pak Wali dalam hati ini anak kurang ajar, suka ganggu kita. Tidak dibantu. Tapi datang istrinya Pak Wali. Jangan kau lihat dia. Itu anak memang rese. Itu memang anak suka ganggu. Tapi siapa bapaknya? Bapaknya itu sahabatmu. Akhirnya Pak Wali menolong anak saya bukan karena lihat anak, tapi karena melingat bapaknya, anaknya. Kalau Allah lihat dosa kita, rasanya tidak mungkin Allah menolong kita. Rasanya tidak mungkin Allah mengabulkan doa. Tapi karena kita sebut orang yang dicintai Allah, yang sampai dalam kudsi Allah jelaskan, andai bukan karena engkau ya Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Begitu cintanya Allah kepada nabinya. Maka kalau mau dikabulkan doamu, bersalawatlah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa doaku tidak dikabulkan? Karena bapak tidak berdoa awal akhir salawat. Salah satu sebab doa tidak diijabah Allah, doa tergantung langit dan bumi, karena kita tidak bersalawat. Maka setiap berdoa, bersalawatlah kepada Rasulullah awal dan akhir dari salawat. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, rasa-rasanya ingin berlama-lama berdakwah, tapi karena waktu jualah yang membatasi kita. Saya berdoa mudah-mudahan Pak Wali sebelum selesai jabatannya bisa memperbaiki sound system di masjid kita ini. Kalau ini jujur, ulun jujur nih, jujur Pak Wali, kalau saya diundang orang ceramah itu saya catat itu setelah pulang, sound system jelek. Jadi kalau saya diundang lagi saya tidak mau. Kenapa? Setengah mati kita keluar urat terakhir, tidak didengar dengan baik. Itu banyak orang pulang bukan karena tidak dengar, tidak suka dakwah, tapi karena tidak dengar dengan baik. Ini anggarannya ratusan miliar, sound systemnya tidak beres. Kita doakan mudah-mudahan yang mengerjakan sound systemnya ini didoakan yang baik. Mudah-mudahan dia sadar, dia perbaiki kembali sound system kita. Insya Allah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, demikianlah dakwah kita maulid. Mari cintai Rasulullah dengan cara apa? Dua saja, oleh-oleh pulang. Satu, pelihara sholat berjamaah. Dua, banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.